Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi. Di video kali ini akan membuat thumbnail YouTube. Tonton sampai selesai kawan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita menggunakan aplikasi PixelLab, bisa di-download di Play Store. Kemudian kita ketik ukuran seperti ini, 720. Bisa memilih gambar sesuai keinginan untuk backgroundnya. Kita ketik teks contohnya ya kawan, mau diberi tulisan apa silahkan, thumbnail yang menarik. Di sini saya akan membuat tulisan panduan lengkap dan mudah. Kemudian bisa kita atur untuk ukuran tulisannya. Di sini ada banyak edit dan efek ya, bisa diperjelas tulisannya. Kemudian kita tulis lagi buat dan pasang. Tulisannya bisa diperjelas dan bisa diedit sesuai warna. Tulisannya bisa diperbesar. Kita tambahkan teks lagi. Di sini akan saya tambahkan tulisan thumbnail. Thank you.
sama ya kawan, bisa diedit warnanya sesuai keinginan kita. Lalu bisa kita tambahkan tanda panah seperti ini. Nah, setelah selesai kita simpan, ekspor image, ukurannya tetap sama. Kemudian caranya pasang, kita masuk ke aplikasi YT Studio. Kita tekan titik 3. Kemudian di sini ada video. Kita klik video. Nah, bagian ini thumbnail mana yang akan kita buat? Kita tekan video, lalu ada tulisan pensil. Kita tekan. Nah, di sini kita bisa memasangnya thumbnail yang telah kita buat tadi. Kemudian kalau sudah kita simpan. Demikian kawan, terima kasih cara membuat thumbnail YouTube. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.